Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Saya Puan Sherry. Diharap semua sihat berada dalam keadaan yang baik. Sebelum ini, kita sudah belajar topik kepimpinan dalam aspek pembangunan negara. Saya berharap pelajar sudah memahami dan menguasai topik tersebut. Baik, dalam aspek pembangunan negara, terdapat subtopik yang lain perlu kita pelajari. Hari ini, saya akan terangkan kepada pelajar tentang salah satu subtopik pembangunan negara, iaitu nasionalisme. Sebagai persediaan minda, mari dengar deklamasi sajak ini. Tun Perak, kebijaksanaanmu tiada tandingnya. Kau membawa orang Kelang bersama anak istri mereka. Hanya kau satu-satunya yang membawa istri membantu para suami. Hairan dilihat akan keanehan sikapmu, kerana tiada siapapun dalam kalanganmu sanggup membawa istri mereka ke medan tempur. Katamu, biarlah istri mereka di situ, supaya bersungguh si suami bertempur bersungguh-sungguh hati apabila melihat istri ada di sisi. Kata-kata Tun Perak tiada siapa sanggup menyanggahi lagi. Raja suka melihat Tun Perak, bijaksana akalnya hingga diangkat dari penghulu, bentara, menteri dan bendahara. Kerana hebatnya dia di samping raja, dari Kelang ke Kota Melaka, bernaumlah dia di bawah raja, penuh berbakti dan taat setia. Apakah perasaan pelajar apabila mendengar deklamasi sajak tersebut? Adakah pelajar merasai cinta terhadap negara? Adakah pelajar mempunyai rasa ingin berjuang mempertahankan negara? Kita sebagai rakyat sewajarnya mempunyai sifat cinta akan tanah air. Dengan adanya perasaan ini, secara tidak langsung, kita mampu mewujudkan kesejahteraan dan keharmonian negara. Baiklah, adakah pelajar sudah bersedia untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang topik kita hari ini? Topik pembelajaran kita pada hari ini ialah nasionalisme dalam pembangunan negara. Sebelum kita memulakan pembelajaran, ingin saya tekankan tentang objektif yang akan kita capai dalam pembelajaran kita kali ini. Objektif pembelajaran kita ialah, yang pertama, memahami dan mengetahui konsep nasionalisme. Yang kedua, mengenal pasti elemen nasionalisme yang terdapat dalam teks kajian dan menghubungkaitkan dengan pembangunan negara. Menurut Kamus Pelajar edisi keempat, nasionalisme ini bermaksud perasaan kebangsaan dan semangat cintakan tanah air. Mengikut Harum Mapiah 2013, nasionalisme ini perasaan dan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Baiklah pelajar sekalian, kedua-dua teks sama ada Suratul Salatin dan Novel Bersaudara Besar dari Kuala Lumpur mengandungi banyak aspek nasionalisme yang mampu membangunkan negara.
Aspek nasionalisme ini berkaitan dengan watak-watak tertentu yang terdapat dalam teks, sama ada dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur ataupun teks Surat Salatin. Sebelum itu, pelajar perlu mengetahui aspek yang berkaitan dengan nasionalisme. Dalam novel SBDKL antaranya ialah sayang akan negara, menghormati sultan, memajukan negara, menabur bakti terhadap negara, berbangga dengan tanah tumpah. Ini pula aspek nasionalisme yang terdapat dalam teks Surat Salatin. Antaranya ialah taat dan setia kepada raja, sanggup berkorban, berani menentang musuh negara, menghormati dan berbakti kepada raja, patuh kepada undang-undang dan peraturan. Terdapat banyak lagi aspek nasionalisme yang tergambar dalam teks Surat Salatin dan novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur yang sesuai dengan peristiwa dalam teks yang akan kita akan kaji. Tetapi pada hari ini kita akan cuba kaji dan mengenal pasti aspek nasionalisme dalam teks Surat Salatin. Berdasarkan aspek nasionalisme ini, pelajar perlu tahu kepentingan nasionalisme. Terdapat banyak kepentingan jika aspek ini diterapkan dalam diri setiap warga negara untuk membangunkan negara. Antaranya, mampu membentuk negara yang aman, melahirkan rakyat yang sedaya upaya mempertahankan negara. Rakyat akan menjaga nama baik, imej negara, membentuk rakyat yang bersatu padu, melahirkan rakyat yang menghormati dan menyanjung tinggi golongan pemerintah atau pemimpin negara. Bagi mengekalkan kestabilan negara, mematapkan institusi sesebuah negara. Saya berharap pelajar faham tentang aspek nasionalisme. Setelah mendengar penjelasan saya tadi, mari kita lihat jika pelajar benar-benar memahami apa yang saya terangkan. Bagi memudahkan kefahaman pelajar mengenal pasti peristiwa-peristiwa berkaitan dengan aspek nasionalisme, pelajar boleh keluarkan watak-watak penting yang mempunyai peristiwa-peristiwa berkaitan dengan aspek nasionalisme seperti mana yang telah saya nyatakan tadi. Pastikan peristiwa tersebut memberi kesan kepada pembangunan negara. Dalam teks Surat Salatin yang akan kita kaji pada hari ini, terdapat banyak aspek nasionalisme. Berikut merupakan beberapa petikan teks Surat Salatin. Kita akan lihat satu persatu dan cuba meletakkan aspek nasionalisme yang sesuai berdasarkan petikan tersebut. Petikan yang pertama, pada halaman 187, digambarkan bahawa bendahara paduka raja iaitu Tun Perak dan Laksmana Han Tuah bersama-sama menjaga Sultan Mahmud Shah yang gering.
Mereka bekerjasama dan saling membantu menjaga kebajikan Sultan Melaka dengan begitu baik. Berdasarkan peristiwa tersebut, agak-agak pelajar aspek nasionalisme apakah yang sesuai dan boleh diaplikasikan dalam petikan tersebut. Aspek nasionalisme yang sesuai ialah berbakti atau taat kepada raja. Sikap yang ditunjukkan oleh Bendahara Paduka Raja dan Laksmana Hang Tuah itu jelas menggambarkan bahawa mereka menjaga kebajikan Sultan Melaka. Dengan penerapan aspek nasionalisme ini akan mewujudkan kestabilan Kerajaan Melaka. Tanpa adanya aspek nasionalisme ini akan meruntuhkan kemajuan pembangunan negara. Oleh itu, sebagai rakyat, sewajarnya mempunyai sikap sedemikian. Dengan aspek nasionalisme ini mampu mendorong kepada kemajuan negara dari sudut sosial, ekonomi dan politik. Seterusnya, kita tengok pula petikan peristiwa yang kedua. Sebermula, maka tersebutlah dalam Melaka, pencuri terlalu buas. Orang kehilangan pun tiada berhenti lagi sentiasa malam. Setelah Sultan Alauddin Riwayat Shah mendengar pencuri terlalu ganas itu, maka baginda pun memakai cara pakaian cara si pencuri. Maka baginda berjalan menyamar tiada membawa teman. Hanya Hang Ishab dan Hang Ishab pada muka surat 173. Apakah aspek nasionalisme yang sesuai dengan pertekan tersebut? Saya rasa pelajar dapat menekannya dan mampu nyatakan dengan lebih tepat. Pada pendapat pelajar, aspek nasionalisme apa yang sesuai dengan pertikan tersebut? Ya, betul. Aspek yang sesuai berdasarkan pertikan tersebut ialah sayangkan negara. Di sini jelas menunjukkan bahawa Sultan Alauddin Riwayat Shah begitu bertanggungjawab bagi menyelesaikan masalah kecurian yang berlaku di negeri Melaka. Dengan tindakan ini membolehkan negeri Melaka selamat dan rakyat dapat hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Dengan adanya aspek nasionalisme ini secara tidak langsung dapat membentuk kesejahteraan dan keamanan negara. Bagi kefahaman pelajar, di sini saya akan nyatakan peristiwa yang lain berkaitan dengan watak Tun Perak. Tidak bertindak balas ke atas Raja Muhammad yang membunuh anaknya Tun Besar. Dengan cara ini dapat mengelakkan berlakunya persekitaan atau konflik antara pembesar dengan golongan raja. Dengan cara ini mampu menjadikan politik negeri Melaka kekal stabil. Ini jelas menunjukkan bahawa beliau tidak bertindak untuk menderhaka kepada raja. Apakah aspek nasionalisme yang sesuai berdasarkan pertikan yang saya nyatakan? Saya berharap agar pelajar dapat meneka dengan tepat aspek nasionalisme ini. Aspek nasionalisme yang sesuai ialah taat atau setia kepada raja.
Bagi peristiwa yang terakhir iaitu Tun Mutahir, berusaha bersungguh-sungguh mempertahankan negeri Melaka daripada kes kecurian yang berleluasa ketika beliau menjadi temenggung. Dan apabila beliau menjadi bendahara, beliau bersungguh-sungguh memperkenalkan Melaka menerusi perdagangan dan beliau telah menjadi pedagang yang terkenal dan berjaya di negeri Melaka. Aspek nasionalisme yang sesuai ialah berjuang menjaga keamanan dan kedaulatan negeri Melaka. Baik, pelajar. Untuk aktiviti pengukuhan pada hari ini, saya akan mengajar dan membimbing pelajar menggunakan peta pemikiran untuk memudahkan pelajar mengingat dan memahami aspek nasionalisme dalam pembangunan negara. Berdasarkan petikan ITIN ini, pelajar dapat mengingat fakta dan contoh peristiwa yang sesuai dan boleh dikaitkan dengan aspek nasionalisme. Pelajar boleh berbincang dan berkongsi idea bersama rakan-rakan untuk meningkatkan kefahaman dan menjana pemikiran dalam mengembangkan lagi aspek nasionalisme ataupun fakta dengan mengenal pasti peristiwa yang sesuai dalam teks Suratul Salati yang kita kaji pada hari ini. Hari ini kita akan menggunakan salah satu peta IT yang dipaparkan. Untuk mengenal pasti aspek nasionalisme berdasarkan watak-watak tertentu dalam teks Suratul Salati. Baiklah, di sini saya telah keluarkan satu contoh aspek nasionalisme pada watak Tun Perak. Aspek nasionalisme yang ada pada Tun Perak ialah setia dan taat kepada raja. Melalui contoh yang dipaparkan ini dapat membantu pelajar mengenal pasti peristiwa yang sesuai dan boleh dikaitkan dengan aspek nasionalisme dalam pembangunan negara. Melalui peta IT ini, aspek nasionalisme yang ada pada watak Bendahara Paduka Raja Tun Perak ialah setia dan taat kepada Sultan Mansyur Shah. Walaupun anaknya Tun Besar telah dibunuh oleh anak Sultan iaitu Raja Muhammad. Seterusnya ialah berbakti kepada Raja. Contohnya, Bendahara Paduka Raja Tun Perak bersama Hantuah menjaga Sultan Mahmud Shah yang gerim. Aspek yang terakhir ialah berani mempertahankan kerajaan Melaka daripada ancaman Siam. Peristiwa yang berkaitan dengan aspek nasionalisme ini ialah Tun Perak membawa orang Kelang bersama anak isteri ke Melaka untuk berjuang dan menaikkan semangat tentera Melaka untuk menghadapi tentera Siam. Tindakan ini dapat menimbulkan rasa hormat kuasa Siam ke atas kerajaan Melaka.
Pelajar-pelajar juga boleh keluarkan aspek nasionalisme yang ada pada watak-watak yang lain seperti Hantuah, Tun Mutahir dan lain-lain. Aktiviti seterusnya, saya mahu pelajar membina idea untuk pengolahan jawapan menggunakan peta alir. Dengan cara ini, pelajar dapat mengembangkan fakta, huraian dan contoh peristiwa yang tepat dalam menjawab soalan berkaitan dengan pembangunan negara. Sekiranya kata kunci soalan bincangkan, pelajar perlu ada huraian pro dan huraian kontra. Di sini saya akan tunjuk satu contoh cara bagi mengembangkan isi ataupun fakta yang tepat mengikut kriteria format peperiksaan yang sebenar. Sebelum ini, saya pernah menerangkan kepada pelajar tentang binaan soalan peperiksaan yang berdasarkan kepada aras dan jenis-jenis contoh soalan. Saya harap semua pelajar faham cara menjawab soalan. Pelajar juga akan didedahkan dengan teknik menjawab soalan. Saya paparkan pembinaan esei mengikut aras dan kata kunci. Contoh, jika soalan huraikan, isi jawapan pelajar perlu ada fakta, ayat huraian, contoh peristiwa dan ayat kesan yang dikaitkan dengan pembangunan negara. Di sini juga saya akan tunjuk satu contoh pengolahan jawapan berkaitan dengan aspek nasionalisme yang boleh dijadikan panduan untuk pelajar mengolah isi bagi aspek nasionalisme yang lain. Sekian saja sesi pembelajaran kita. Saya harap agar pelajar mendapat manfaat daripada apa yang saya terangkan tadi. Apa yang kita dapat simpulkan di sini bahawa aspek nasionalisme ini, pertama, merupakan salah satu elemen yang mampu membangunkan negara. Kedua, pelajar juga diingatkan bahawa kepentingan dan kesan untuk pembangunan negara wajib berkaitan dengan kemajuan dan pembangunan negara, bukannya diri sendiri. Ketiga, pastikan pelajar dapat menjawab bahagian pembangunan negara berkaitan dengan subtopik nasionalisme ini mengikut kehendak soalan berdasarkan kriteria dalam peperiksaan sebenar bagi mendapat permarkahan yang lebih baik. Saya harap semua pelajar dapat memahami topik pembelajaran kita kali ini dan objektif yang telah saya terangkan di awal pembelajaran kita pada hari ini, iaitu pertama, memahami dan mengetahui konsep nasionalisme. Kedua, mengenal pasti elemen nasionalisme yang terdapat dalam teks kajian dan menghubungkaitkan dengan pembangunan negara. Saya harap pelajar-pelajar dapat membuat lebih banyak latihan, pengukuhan dan menguasai peristiwa-peristiwa yang sesuai dan boleh dikaitkan dengan aspek nasionalisme dalam teks Suratul Saladin. Semoga kita bersua lagi. Sekian. Terima kasih.